Masih dalam seputar Mas Berling Cakap kali ini. Operasi pasar minyak goreng di wilayah Kabupaten Banyumas menyasar tiga pasar tradisional, yaitu Pasar Sokaraja, Pasar Larangan, dan Pasar Wage. Operasi pasar minyak goreng di wilayah Kabupaten Banyumas menyasar tiga pasar tradisional, yaitu Pasar Sokaraja, Pasar Larangan, dan Pasar Wage. Dalam operasi pasar minyak goreng ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas mendistribusikan sebanyak 25.000 liter lebih minyak goreng. Harga jual dari pemerintah adalah Rp 13.500 per liter dan oleh pedagang dijual dengan ketentuan surat pernyataan yaitu Rp14.000. Di Banyumas sendiri, kenaikan harga minyak goreng sudah terjadi 2 bulan lebih lamanya. Sementara, kelangkaan minyak goreng terjadi dalam 2 minggu terakhir. Hingga kini, kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Banyumas masih belum bisa teratasi, meski sudah dilakukan beberapa kali pendistribusian minyak goreng ke pasar-pasar tradisional. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.